Horor Indonesia bertemakan persahabatan akhirnya rilis. Film berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati ini dibintangi oleh YouTuber kenamaan Ria Ricis dan juga merupakan film horor pertamanya. Film ke depan sutradara Handra Daeng Ratu ini diangkat dari novel berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati karangan Arumi. Film yang mengisahkan tentang kehidupan anak-anak sekolah dan sekelompok sahabat dekat yang memiliki musuh ini merupakan film horor pertama yang dibintangi oleh YouTuber kenamaan Ria Ricis. Proses syuting sendiri berlangsung selama 1 bulan dan bertempat di Bogor. Dalam jumpa pers yang digelar di Royal Plaza Surabaya, Ria Ricis menuturkan jika film ini tidak sepenuhnya horor atau penuh dengan ketakutan, tetapi terdapat berbagai macam unsur seperti komedi, pendidikan, toleransi, dan persahabatan yang dibaur menjadi satu. Seperti persahabatan yang sangat kental satu sama lain, persahabatan itu di situ menggambarkan toleransi ya sesama teman di sekolah, satu geng, saling menjaga, saling waktu sakit dia mendampingi sakit, waktu dia susah mendampingi susah, jadi seperti itu. Jadi menggambarkan keakraban antar teman seperti itu. Tapi dibalik bukan horor. Horor ya. Sebenarnya ini nggak murni horor, tapi seperti horor komedi seperti itu. Ada komedinya, ada sedihnya, ada lucunya di situ. Jadi nggak semuanya murni horor nggak. Seperti proses pembuatan filmnya berapa lama? Sebulan, kurang lebih sebulan ya. Seperti itu. Ada lagi? Mbak, untuk setting latarnya sendiri full di mana? Full di Bogor. Ya, ada kebanyakan lebih bagus karena set di Bogor tuh lebih dapet ya, horornya lebih dapet. Yusnya Bibula, Surabaya TV.